kehidupan Zazkia Sungkar dan Irwansyah memang tidak pernah sepi dari perbincangan publik. Bagaimana tidak, setelah 10 tahun pernikahan, kini Zazkia Sungkar dikabarkan sedang hamil. Perjuangan itu dilakukan Zazkia Sungkar dan Irwansyah dengan sekuat tenaga. Kalau sebelumnya usaha Irwansyah dan Zazkia harus gagal, kini usaha keduanya membuahkan hasil dan tidak sia-sia. Irwansyah pun terlihat begitu bahagia dan menspesialkan Zazkia Sungkar yang sedang mengandung. Bahkan Irwansyah sudah menyiapkan rumah baru untuk sang istri dan calon buah hatinya. Akan tetapi, belum lama ini Zazkia justru dibuat peradang oleh Irwansyah. Hal tersebut terjadi saat Zazkia Sungkar mulai menyadari bahwa tubuhnya yang semakin besar akibat hamil. Irwansyah pun mengatakan Zazkia memang sudah memiliki badan yang cukup besar usai menikah. Siapa sangka perkataan Irwansyah justru membuat Zazkia murka. Zazkia pun tak terima terkait dengan perkataan suaminya tersebut. Zazkia menganggap bahwa perkataan Irwansyah begitu jahat. Irwansyah mengaku perkataannya tersebut bertujuan agar membuat Zazkia semangat.